Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, saya sekarang ni berada di Tuas South Avenue 1 untuk menjalankan amanah. Dalam masa yang sama juga sampaikan hajat, sedekah dan kebaikan masyarakat kita, sebahagian daripada masyarakat kita, untuk iftar, makan berbuka puasa dengan saudara-saudara kita di sini, pekerja-pekerja asing yang majoritinya daripada Bangladesh dan juga yang lain-lain. Jadi ini kali yang ketiga. So with me now is Mr. Abdul Hai, our representative from the Bangladeshi dormitory committee here. So Abdul Hai and Kamarul. Yes. Kamarul, yeah. We have another one. So alhamdulillah, we have been alhamdulillah contributing. I mean our community masyarakat Islam kita contributing to the iftar kali yang ketiga kali ni. So Abdul Hai ni salah seorang yang selalu receive kita lah. So kita datang 6:30 petang ini dengan satu lagi saya sebut tadi, Kamarul. So ini kali ketiga. Asal dia, kalau tuan-tuan nak tahu lah asal cerita dia, macam mana kita boleh sampai kat Tuaf South ni, ujung dunia ni, adalah one of them, dia so-called ketua lah atau dia punya alim datang jumpa saya. Dia kata dia ada kawan-kawan yang tinggal jauh daripada masjid, so they are not able to go to the masjid because of the distance. So sini sampai Asia Kirin, saya ingat kalau naik public transport at least pun 45 minit, 1 hour. Jadi bila jauh sangat tu, dia kata if alhamdulillah anybody can assist, so dia bilang dia welcome lah, dia welcome us untuk bawa iftar. Tu yang saya sebut tadi tu, our community alhamdulillah orang Islam sama-sama contribute sedikit, seorang sedikit dapatlah terhasil. Nanti insyaAllah kita punya treasurer akan explain duit masuk berapa, jadi kita teruslah. Jadi sampailah sekarang ni untuk tahun ketiga, sampai hari ini kita masih usahakan. Kita ni cuma komiti tolong je, unofficial beberapa orang, wallahu alam. Alhamdulillah, we have here some party of the for iftar. So last year also have, even this year also have. So thanks for this thing, and we have so praying in here. Continue to every day for two times because cannot pray in the five times because here is some Maghrib and Asha can pray, so that's why our mosque is very far, we cannot pray, so that's why we have to pray in only two times here. So other time is on sale to pray. So help for Abang for thanks. It's okay. So sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang menonton, sama ada anda adalah penyumbang atau tidak, alhamdulillah saya berterima kasih sangat-sangat pada semua pihak yang terlibat, yang memberi duit, yang memberi tenaga, yang menjayakan dengan idea, yang tolong sampaikan message. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit ni, kita dapat terus insyaAllah pada masa hadapan untuk menyumbang, dan juga mungkin kita berkongsi nikmat dengan orang-orang seperti mereka, bukan kerana susah saja, tapi kerana kepayahan jarak yang ada. Sekali lagi, kami dari Tuas South Avenue 1. Sikit lagi sampai laut. Alhamdulillah, niat anda sampai sini untuk mereka makan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan sebagai treasurer oleh Iftar Breaking Brani pada tahun ini.
menerima sumbangan atau derma dari masyarakat Islam Singapura. Okay, saya ingin menyatakan di sini, sekat ini kita dapat kumpulkan sebanyak $14,117. Sebanyak $3,400 kita mengimport kurma dari Madinah melalui pelajar-pelajar Singapura di Madinah. Dan kita juga dapat sumbangan dari jemaah yang menaja sebanyak 1,500 botol air mineral. Dan bakinya kita salurkan kepada Nasib Berani yang anda lihat di belakang ni, yang telah berlaku minggu lepas dan minggu ini dan seterusnya. Alhamdulillah, saya mewakil pihak akademi dan imam mengucapkan terima kasih kepada semua penderma yang menyumbang menjayakan projek Breaking Berani tahun ini. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, saya dan Encik Muhammad Arun mewakili komiti untuk menjayakan iftar ini di bawah kelolaan Akademi Al-Qudwa yang banyak membantu kami, dan juga Persatuan Imam, iaitu Persatuan Mahasiswa Singapura di Saudi Arabia. Jadi, dan semua pihak yang terlibat, kami sangat mensyukuri dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan syurga, insyaAllah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you for iftar project. Thank you so much. Alhamdulillah, iftar project. Thank you. Alhamdulillah, iftar project. Ramzan iftar project. Assalamualaikum. Alhamdulillah, iftar party. Assalamualaikum.